Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Witwitan Ijo, sebuah channel yang membahas dan memperkenalkan jenis-jenis tanaman hias dan perkebunan di area sekitar kita. Kali ini kami akan membahas salah satu tanaman hias yang bernama cocok bebek variegata. Tanaman ini sering digunakan sebagai sebuah tanaman penghias halaman rumah yang berasal dari Madagaskar. Tanaman hias ini mempunyai daun yang cukup unik, yaitu bisa berubah-ubah warna ketika dewasa, tergantung kita meletakkannya. Kalau ditaruh di tempat yang teduh, maka warna dominan hijau. Kalau ditaruh di tempat yang panas, warna dominan kuning, cerah sangat menawan. Cocor bebek variegata adalah tanaman hias yang berhasiat sebagai obat, baik obat luar maupun dalam, dan juga mengandung berbagai macam bahan kimia yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Tanaman hias ini mudah tumbuh di parit, kebun, bahkan tumbuh subur di tanah berbatu. Daunnya tebal, berdaging, dan mengandung banyak air. Sedang batangnya lunak dan memiliki ruas. Untuk pembudidayaannya sendiri, tanaman ini bisa dilakukan dengan cara yaitu stek batang atau bisa juga tumbuh tunas. Tanaman ini sangat mudah dijumpai di penjual bunga di sekitar kita atau bisa juga di online shop. Untuk harganya relatif murah, tergantung pada ukuran dan usia tanaman. Demikian sedikit pembahasan dari tanaman cocor bebek variegata. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan like. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan komentar di kolom bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.